Swastiastu. Just Norman, kali ini kita akan melihat kumpulan-kumpulan dari Banjar Bangkal, Sumber Taklat, Sekatruna, Yohan, Empat Masjid, dari tahun 2010 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2010, teman ya. Oke, kita let's go. Ini dia teman, karya kokoh di tahun 2010 dari Banjar Bengkel, Sumer Teklot, dan Pasar Timur, teman ya. Di sini kita lihat dua karakter kokoh. Nah, nanti teman yang tahu dengan tema gue ini, silakan bisa sering-sering di kolom komentar, teman ya. Ini juga kokohnya sudah pasti bagus, dan ini kita lihat teman, sangat menyeramkan ya. Keren sekali nih. Sudah 14 tahun yang lalu, teman ya. Keren sekali kokohnya. Benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2011 dengan tema kokoh Aji Pancasona, teman. Dan ini dia teman, karya kokoh di tahun 2011 dari Banjar Bangkal, teman ya. Di sini kita lihat 3 karakter kokoh, teman. Oke, kita lihat dari kokoh 2 yang di atas, teman. Ini dia ya. Wow, ini juga kokohnya bagus sekali, teman. Keren sekali nih. Ya, kokohnya sudah lama, teman ya, tetapi kokoh dulu bagus dan keren. Ini dia juga contohnya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2012 dengan tema kokoh Nircaya Lingga, teman. Oke, ini dia teman, karya kokoh di tahun 2012 dari Banjar Bangkal, teman ya. Oke, ini kokohnya sangat bagus, menyeramkan, dan pastinya size-nya besar sekali, teman. Keren sekali ya. Nah, dimana Nircaya Lingga ini adalah perubahan, teman ya, wujud manusia menjadi leak, teman ya. Oke, keren sekali teman, benar-benar keren sekali ya. Sudah pasti ini benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2013 dengan tema gua Buta Agni, teman. Ini dia teman, karya gua di tahun 2013 dari Banjar Bangkal, teman ya. Kita lihat dari bawah ke atas, ada beberapa karakternya cukup banyak, teman ya. Nah, ini kita lihat dari karakter yang paling atas dulu, teman. Ini dia ya, dengan aksesoris yang cukup banyak, teman. Dan juga wajahnya juga cukup menyeramkan, teman. Dan sekarang kita lihat ogoh-ogoh yang ada di bawah, teman ya. Nah, ini mirip seperti para roh atau para arwah, teman ya, yang dihukum di api neraka, teman. Nanti dikoreksi jika saya salah, teman ya. Dan ini sudah pasti benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2014 dengan tema ogoh Nircaya Lingga yang kedua, teman. Dan ini dia teman, wow, big size sekali teman. Karya kokoh di tahun 2014 dari Banjar Bangkal, teman ya. Wow, ini juga bagus sekali teman. Benar-benar besar dan juga sangat menyeramkan teman. Jadi ya teman, dengan gigi dan taring yang tajam, lidah yang panjang sekali, dan juga wajah yang sangat menyeramkan dan saya sempurna lihat teman. Besar dan tinggi sekali teman. Wow, luar biasa nih kokoh dari Banjar Bangkal, teman ya. Benar-benar mengagumkan sekali. Kita lihat teman, ini wajah kokohnya di malam hari, teman ya. Sudah pasti terlihat semakin menyeramkan, teman ya, teman. Wih, seram sekali ya. Bagus sekali kokohnya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema kokoh Nircaya Lingga yang ketiga, teman. Oke, ini dia teman, karya kokoh di tahun 2015 dari Banjar Bangkal, teman ya. Wow, ini juga teman-teman ya, kokohnya benar-benar super besar sekali teman. Ini lebih besar dari yang tahun sebelum-sebelumnya, teman ya. Wow, luar biasa teman. Besar, gede, dan juga panjang sekali teman. Wow, mengagumkan sekali nih karya kokoh dari Banjar Bangkal, teman ya. Luar biasa, lihat teman, ini kokohnya dipajang di pinggir jalanan, teman ya. Besar sekali, luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2016 dengan tema kokoh Baruna Murti, teman. Oke, ini dia teman, karya kokoh di tahun 2016 dari Banjar Bangkal, teman ya. Oke, kita lihat karakternya cukup banyak teman. Tadi di bawah kurang lebih ada 2 karakter. Dan ini kita lihat temannya, ada Dewa Baruna ya. Keren sekali teman. Dan juga kita lihat temannya, aksesoris yang digunakan juga cukup banyak. Pembuatan tapalnya juga bagus sekali temannya. Sudah pasti ini keren kokohnya. Benar-benar jos.
Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema Gogoh Mohawo Patni, teman. Nah, ini dia teman karya Gogoh di tahun 2017 dari Banjar Bengkel, namanya. Kita lihat di sini satu karakter, tetapi kita lihat teman, kanan kirinya itu ada seperti tubuh naga berkepala manusia dan juga karakter utamanya mempunyai 3 kepala, teman. Nah, ini kita lihat 2 kepala yang paling atas dulu, teman ya. Wow, bagusan juga. Ngeri, teman. Serem nih wajah Gogohnya. Dan di sini kita lihat wajah Gogoh yang paling bawah, temannya, dengan lidah yang panjang dan juga itu ada naga berkepala manusia, temannya. Wih, bagus sekali, teman. Keren sekali Gogohnya. Dan ini Gogohnya dipajang di sebelah Banjar Bengkel, temannya. Keren sekali, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2018 dengan tema Gogoh Sang Ante, teman. Dan ini dia teman karya Gogoh di tahun 2018 dari Banjar Bengkel, teman ya. Kita lihat di sini ada 2 karakter. Tadi ada Gogoh karakter manusia di bawah dan ini satu karakter. Kita lihat bertubukan raksasa kerbau berbadan manusia, teman ya. Keren sekali, teman. Mengagumkan nih karya Gogohnya ya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema Murtining Kale Yuga, teman. Nah, ini dia teman karya Gogoh di tahun 2019 dari Banjar Bengkel, teman ya. Wih, ini juga gak kalah bagusnya dari yang sebelum-sebelumnya, teman ya. Satu karakter dengan size yang cukup besar, dengan pembuatan tapel yang keren, aksesoris yang menggunakan cukup banyak, dan juga pembuatan senjata yang bagus sekali, teman ya. Dan juga teman-teman, kita lihat pengecatannya. Ini bagus sekali, teman ya, dengan arsiran warna coklat yang sangat bagus dan rapi sekali. Luar biasa nih arsitek dan pemuda dari Banjar Bengkel, teman ya. Mengagumkan karya Gogohnya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema Gogoh Chester Karo, teman. Dan ini dia teman karya Gogoh di tahun 2020 dari Banjar Bengkel, teman ya. Kita lihat di sini ada 2 karakter yang di sebelah kanan seperti penari, teman ya, penari topeng membawa sebuah keris, dan ini satu mirip seperti seorang pendeta, teman ya. Nanti dikoreksi jika saya salah, teman ya. Dan ini kita lihat satu persatu per karakternya, teman. Keren sekali ya. Nah, ini mirip seperti, kita lihat seperti penari asli, teman ya. Bagus sekali, teman. Mengagumkan nih. Benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogoh Rawa Rontek, teman. Ini dia teman, karya Gogoh di tahun 2023 dari Banjar Bengkel, teman ya. 3 karakter Gogoh, teman. Kita lihat di sini ada seperti satu raksasa, teman ya. Nah, ini dia teman ya, yang terluka, teman ya. Kita lihat di sini ekspresinya terlihat sangat kesakitan, teman. Keren sekali, teman. Dan ini kita lihat temannya ada satu kesatria yang sedang menarik si raksasa itu, teman. Wih, bagus sekali dengan bentuk tubuh yang keren sekali, teman. Dan di sini kita lihat, teman ya, ada juga ikan yang memakan tangan, teman ya. Wih, bagus dan juga keren pokoknya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2024 dengan tema Gogoh Tower Agung, teman. Ini dia teman, karya Gogoh terbaru di tahun 2024 dari Banjar Bengkel, teman ya. Satu karakter, tetapi ini juga bagus sekali, teman. Kita lihat ya, pengecatannya bagus sekali dengan bentuk tubuh yang keren, dan juga tapelnya juga bagus sekali, teman. Dan kita lihat di sini aksesorisnya dari bahan alami, teman ya. Ini dari jagung dan juga ada ketan juga, teman ya. Wow, keren sekali, teman. Benar-benar jos. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Materi sukses semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.